Hai guys, kembali lagi di channel YouTube Keketan. Tentunya hari ini Keketan mau mengajak kalian itu untuk keliling-keliling dari Bali dan Ubud. Nah, buat kalian yang mau tahu tempat-tempat hits dan turn up to date, boleh ikutin aku sekarang juga. Karena sekarang ini aku mau lunch ya di tempat yang sangat very romantic, indah, dan bener-bener oke banget. Namanya adalah Canyon Jetty Waterfall. Bisa kebayang dong kalau makan itu ya, adanya itu di pinggir sungai dan ada air terjunnya. Pokoknya keren dan indah banget. Jadi buat kalian sekali lagi ya, yang mau untuk menonton YouTube channel aku, please jangan lupa untuk di subscribe terlebih dahulu, dan juga jangan lupa untuk di like, share, komen, dan juga jangan lupa bunyikan loncengnya juga guys. Bagaimana? Coba kita lihat dulu dari dekat. Inilah dia, pokoknya perjalanan aku itu pokoknya punya satu nuansa-nuansa yang berbeda deh dari biasanya. Dan buat kalian yang suka pencinta traveling, kuliner ya, terus untuk tontonin YouTube gue. Pokoknya lihat selalu ada sesuatu yang berbeda dari biasanya. Sekarang kita mau langsung dulu di bawah air terjun ini. Terasa seperti kayak di luar negeri guys. Apalagi pada saat kita makan dan memilih makanannya itu ya. Wah, mendengar air-air terjun ini, wah pokoknya semakin keren sekali, semakin nikmat banget. Oke, aku pilih makanannya dulu ya guys. Dan saya mau makan dulu dengan romantis, tapi gue makannya sendiri. Tapi gak apa-apa, jika ditemenin kan sama kalian kan nanti tentu makannya ya. Oke, tapi gak apa-apa deh, pokoknya dapetin suasananya itu gak rugi banget untuk kita makan di sini. Oke guys, mari kita makan. Makanan enak banget. Dan begitu ditemani dengan suasana jungle-jungle yang indah banget. Pokoknya rugi banget ya kalian kalau gak ke tempat ini. Gue makan dulu ya guys. We'll be right back.
emang gak ada matinya guys, Ubud itu bagus banget. Apalagi kita lihat ya, restorannya ini adanya di pinggir tebing. Wah, seru banget. Dan di sini tempatnya itu cukup lumayan tenang, tidak berisik ya. Dan di sini hanya kedengaran itu hanya suara air-air aja. Jadi sejauh sungai mengalir ini membawa ketenangan. Jadi buat kalian yang mau untuk meditasi mungkin, atau misalnya mau santai-santai cari ilham mungkin ya, ini tempat ini cocok banget. Dan honestly saya sih suka banget dengan tempat ini karena tempat ini begitu warm banget buat saya. Guys, untuk mengikuti perjalanan lunch aku. Dan juga tadi tempatnya bagus banget ya. Tadi saya sudah selesai makan di restoran yang namanya Waterfall Jetty. Dan juga ini di belakang saya ini patung The Kayon Bali. Ini namanya ini The Kayon itu adalah pohon kehidupan. Nah, makanya kan kalau tadi dikelilingi oleh pohon-pohon, yaitu berarti menandakan kehidupan untuk orang-orang sekitar yang akan jauh lebih makmur dan lebih bijaksana lagi. Thank you for watching buat kalian yang sudah stay untuk di YouTube channel aku. Thank you so much untuk buat kesetiaannya kalian untuk terus mengikuti perjalanan traveling aku. Dan juga jangan lupa ya guys ya, untuk selalu di subscribe, like, komen, dan juga jangan lupa bunyikan loncengnya juga guys. Pokoknya sudah kenyang, aku sudah kenyang. Dan sekarang aku mau kembali lagi ke mobil, dan kita akan melanjutkan perjalanan untuk makan malam lagi. Pokoknya hidup makan bersama dengan kegiatan traveling.